semuanya. Oke, buat yang pertama, sebelum kita make up kita harus gunakan hand sanitizer kalau kita malas cuci tangan. Oke, kita gosok-gosok. Setelah itu pastikan kondisi muka kita udah bersih ya guys. Kita pakai dulu pelembab pertama, yaitu Citra. Aku selalu pakai ini karena ini bagus banget, ini wangi kelapa-kelapa gitu, enak, seger, pokoknya kayak ngerasa di pantai gitulah. Oke, kita ratain di seluruh muka kita. And lihat deh, glowing kan? Ini enak banget deh, pokoknya lembab banget. Oke, nextnya kita pakai oil-oilan. Di sini aku pakai minyak zaitun. Ini opsional ya, kalian mau pakai minyak apa, tapi yang jelas di sini kan kita pengen makeup yang glowing, super-super glowing gitu, karena pengen glass skin ala-ala Korea gimana gitu. Aku pakai yang zaitun ya guys. Nah, nextnya kita pakai pelembab lagi. Aku di sini gunain Viva Skin Food karena ini benar-benar kayak bikin muka kita itu bakalan jadi super super glowing, sehat, alami gitu. Lihat deh hasilnya nanti ya. Eng ing eng, tuh kan lumayan lah ya. Next, langsung kita pakai primernya. Di sini aku pakai Pixi Make It Glow Primer. Ini bagus banget. Menurut aku emang beneran bikin glowing ya, seri Make It Glow ini. Kita ratain di seluruh muka kita yang super duper menyebalkan. Apa sih? Oke, kita ratain ya. Jangan kelamaan, nanti mukanya rata loh. Nah, nextnya kita di sini pakai BB cream. Kalian boleh pakai foundation atau apapun, terserah kalian. Cuman di sini aku lebih prefer buat pakai BB cream karena ini bikin kulit kita tuh kelihatan kayak sehat, natural, tanpa terlihat dempul banget gitu. Aku pakai BB cream dari Labe Laju. Ini bagus banget, teksturnya tuh kayak water base gitu dan udah ngandung SPF gitu. Pokoknya ini best banget. Seumur umur aku nemuin BB cream ini yang paling good ya menurut aku. Jangan lupa di leher biar nggak kayak poci guys. Oke. Di sini buat blushnya aku bakalan pakai blush cair, tapi karena aku nggak punya, aku bakalan pakai lip cream aku. Ini warnanya kayak semi-semi hampir ke peach, pink, red, sama mauve tuh ada semua di sini. Pokoknya kayak serinya sunset gitu. Ini good 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 banget. Aku pakai Sweet Glam. Eits, jangan khawatir. Think smart dong girls. Kita gunain spons kita yang kita punya, apapun itu, mau spons, beauty blender, optional apapun. Kita tap-tap aja di area yang pengen kita ratain biar gak terlalu merah banget. Terus aku pakein bedak tabur dari MAC Invisible. Ini benar-benar bedak terbaik ya. Seumur-umur aku punya bedak ya. Kita ratain tipis-tipis aja guys. Oke. Lihat deh. Di sini aku punya rahasia terbesar, yaitu pakai Pons Glow Up. Ini aku jadikan highlighter, kayak liquid highlighter gitu, dan ini tuh bagus banget 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 karena benar-benar kayak nyatu sama kulit kita gitu, kayak nggak powdery karena emang ini liquid kan ya, tapi benar-benar kayak nyatu gitu loh guys. Ngerti nggak sih maksud aku gimana?
ini warnanya lebih ke kayak rose gold gitu ya. Pokoknya ini bagus, kalian harus coba gitu deh. Ratain sesuai keinginan kalian sampai di mana tingkat ke glowingannya, tingkat ke kemilauannya, oke? Nah, di sini aku bakalan pakai highlighter dari Vocalure sebagai eyeshadow-nya. Aku pakai warna yang gelap. Lihat, benar-benar kayak basah-basah gimana gitu. Oke, buat nextnya aku jepit bulu mataku dulu. Ini jepitan bulu mata plastik ini aku suka banget, gak tau kenapa, karena benar-benar gak sakit dan bagus buat ngebentuk bulu mata walaupun ini murah. Terus aku pakai maskara dari Essence biar gak terlalu lebay gitu. Kita bisa build up sesuai sama keinginan kita sampai gimana tingkat kebadaiannya. Terus nextnya kita pakai lip balm. Ini benar-benar ngebantu banget ya lip balm buat tutorial makeup kita kali ini. Ini aku pakai lip balm yang coconut. Lalu nextnya aku di sini bakalan pakai Madame G Brilliant Glass. Kenapa aku pakai ini? Biar mendukung glass makeup tutorialku kali ini. Lihat deh, ini warnanya bagus banget ya, bisa dipakai buat sehari-hari juga, bisa dipakai buat ke sekolah, buat anak-anak sekolah atau wisuda online, biar kalian tuh bibirnya seksi dan bagus banget lah pokoknya. Biar nggak terlalu pucat, di sini aku bakalan pakein bronzer. Tipis-tipis aja ya pakainya. Di sini aku bakalan pakai si Madame G sedikit-sedikit aja. Cuman ya ala-ala gitu doang lah buat ngebingkai-bingkai hidung aku yang minimalis ini. Oke, terus sampai terlihat slim sedikit. Kayaknya udah cukup deh, segini aja. Let's pengen lebih wow lagi nih, aku tambahin highlighter. Highlighter dari Vocalure, lihat ya. Wih, gila, ini aku terus pakai sampai kelihatan kayak tambang minyak muka aku, benar-benar kayak glass skin, benar-benar kayak lala. Mantul ini, mantul, kayak matahari aja kalah sinarnya, guys. Nah, lihat deh, ini hasilnya. Semoga kalian suka ya sama hasilnya dan semoga bisa menginspirasi kalian semua. Dan buat kalian yang punya ide-ide cemerlang, tolong komen di bawah ya, aku harus bikin video apalagi, apapun itu aku bakal lakuin buat kalian insyaallah. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian dan juga ke semua teman-teman kalian. Tolong dikasih tahu channel ini, oke? See you on my next video. Bye-bye.